Halo Redmi Note, apa kabarmu? Masih sehat? Kok masih kucel ya kamu ya? Halo semua, di sini dengan Moldi. Ini cuman ya video biasa aja ya, sharing aja. Jadi kan mungkin sobat tahu kalau misalnya saya tuh mungkin nggak pernah suka bagian belakang yang glossy ya. Redmi Note itu smartphone yang bisa dibilang sangat value deal dari kemunculannya, mungkin sampai sekarang masih sangat sulit ada smartphone yang bisa menggantikan tahtanya yang hanya 2 juta, punya octa-core, kamera 13 megapiksel, kamera depannya 5 megapiksel, baterai besar, performa bagus dan sebagainya lah ya. Nah, tapi kita nggak ngomongin mengenai spesifikasinya. Tapi saya kurang suka sama Redmi Note itu bagian belakangnya yang glossy karena licin juga ya, banyak minyak dan sebagainya. Ini saya baru beli di nama tokonya itu adalah TNT Cyber Store. Nomor teleponnya ada, nanti saya taruh di deskripsi juga. Ini bukan promo dagangan dia juga sih, cuman saya sharing aja. Ini dia, ini ceritanya tuh casing buat Xiaomi Redmi Note, tapi ini liter case gitu kan. Kayaknya sih sekarang lagi zamannya liter ya, atau kulit. Habis LG G4 juga baru keluar liter, habis itu ada kulit-kulitnya, terus Galaxy Note 4 juga ada liter kulit. Nah itu dia, jadi saya pengen ikut-ikutan gaya pakai liter backcase. Susah amir. Harganya berapa, Mol? Harganya ini Rp90.000 sama pengiriman. Jadi sorry, salah ngomong saya. Sama pengiriman jadi Rp98.000 atau Rp100.000. Ini dia. Kita buka aja ya. Easy high quality protective case, katanya sih gitu. Kita buka. Ini back case ya, jadi bukan casing. Kalau casing kan taruh di luar. Jadi ini akan menggantikan si back case yang warna putih. Ini dia. Sobat bisa lihat bagian belakangnya. Ada tekstur mirip kulit, mirip ya. Saya bilang mirip. Aduh, ininya seperti ini lagi. Kalau saya sih kurang suka, tapi mungkin akan ngasih kesan mewah kali ya. Kita buka yuk. Saya lupa cara bukanya. Di sini. Up. Nah. Oke. Terus kita masukkan. Kenapa pilih oranye? Jadi ada beberapa pilihan, kalau nggak salah ada warna hitam, terus biru, kalau saya nggak salah sebut ya, oranye. Nah ini tinggal saya kasih stiker sobat HP. Iya, keren banget coy. Ini hasilnya, sobat bisa lihat, kayaknya sih emang jadi lebih keren deh. Ini juga enak ya, tetap masih enak ya si pencetannya, karena ada, saya sempat ganti tuh waktu itu kan, kalau misalnya sobat pernah lihat, saya pernah pakai yang warna emas itu. Aduh, agak sakit di sini karena plastik rasanya. Ini enak. Dan gayanya sekarang seperti ini. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Cuman sharing aja sama sobat. Harganya Rp90.000 aja. Sobat bisa lihat ada nomor teleponnya, saya kasih deh. Biar berdagangan dia laku juga. Kali aja sobat butuh yang seperti ini. Sekian dari Moldi, kurang lebihnya mohon maaf. Moldi out.